Guys, judulnya nanti clickbait ya guys ya. VP CK anjing. Wow. Seru. Siapa yang SMS gua anjing? Maju VP siapa ini? Belum ada yang ngomong emang. Coba teriak. Itu ngomong tuh anjir tuh. Butuh. Ya. Jangan. Pipi ngomong pipi. Eh, anak ayam kenapa gua anjing? Serius lu pengen anak ayam. Ya walaupun gua dari drop turut berbalas untuk anak dari Los MC di Step City. Semoga Hogan dan atau kerabat-kerabat yang ditinggalkan bisa dikuatkan lagi mentalnya, atau bisa dibilang jadi saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Ya walaupun gue nggak tahu Hogan ini siapa dan dia kenapa, tapi yang gue lihat solidaritas dari anak-anak motor atau klub motor baiklah daripada gangster yang dimana yang jaket atau yang udah terpakai di dalam kan udah ibaratkan nyawa kalian kedua. Eh lu mau gua tagihin apa gimana? Ya semoga apa? Kerabat mau gua tagihin apa gimana? Boleh, coba menjadi lebih kuat lagi 12.000 lagi. Terus 12.000 kan utang. Thank you. Utang harusnya dibawa mati sama dibayar sama keluarganya enggak sih? Iyalah, ke keluarganya pasti. Oke, pipi. Ya gua harap sih dari kalian enggak ada lagi yang bakal seperti ini ya. Lihat nasi besek. Nasi besek. Apa? Nasi besek. I hope so. Nasi besek mana nasi besek, Bro? Enggak tahu. Cari abis ini. Siapa tahu. Ada Nelson, ada yang Nelson mau kasih hadiah enggak? Nasi besek. Nasi kotak. Mungkin kita bisa nyanyi lagu Country Road. Iya, Nelson. Ini road to Country Road. Oke, dipersilakan Nelson. Maaf. Sorry. Actually, we have something in the SR. Mel. Up to the front, gang. Hi, gang. Rest in peace, gang. But, you know, we're really sorry that we have to make Hogan be the really, really the loss. And yo. I'm sorry he's missing for sure, gang. And I don't think that... I hope you guys tough, like you always said. I hope y'all the MC strong as you always said. And the fact is Hogan is missing now. It's fake. Shit. The MC is really lost now, gang. Thank you. The pressing loss. Stay lost. Stay lost. Like what I say. Stay lost. Anyone else? Dari gua. Gua dari Dop. Sorry bagi teman-teman yang kehilangan di sini Hogan, walaupun gua nggak kenal, gua mau ada pertanyaan sesuatu sih, lebih ke beliau yang meninggal ini ada punya utang ke teman gua, nanti siapa yang nanggung ya? Maaf, sorry mesti. Tapi sebenarnya yang tadi ditanyain tuh baik. Aduh.
Aduh. Siapa yang ngajarin? Kan gua nanya, temen gua ada utang si Cep. Siapa yang ngajarin? Si Cep bilang, Cep bilang ada utang, tolong tagihin. Orang utang gak dibawa, utang gak dibawa mati. Utang harus ada yang bayar. Bukan dibawa nanti, diobrolnya nanti. Ya kan biasa, biasanya kan kalau pemakaman bagi ada orang yang gak keberatan. Misalkan ada yang punya ini, punya apa namanya, ngehold sesuatu bagi beliau, tolong disampaikan. Jadi gua sampaikan di depan tadi. Aduh, gue bantuin temen gue, Cep. Aduh. Aku kenapa begini nih? Aduh, ini si hitam tadi malah mau nyari ini, Cok. Nasi pucuk, anjing. Si hitam satu lagi. Bukan, aku kenapa begini nih? Aduh. Jangan kuburin gue. Tahap kedua. Aduh. Ini, gue cuma mau bilang. Anjir malu ki. Orang-orang keren-keren pesannya pakai bahasa Inggris. Aduh, gua harus pakai bahasa Inggris ya. Goblok, tolong. Aduh. Goblok. Harusnya gua bahasa Inggris tadi ya. Harusnya gua bahasa Inggris. This dead guy have of some money with our friend Chap gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tadi gua asalnya kalau misalkan ketagih gua mau bagi persenan. Kenapa dah? Gabungin sama mereka mau. Dah. Rest in peace. Dah nih, pas banget nih. Pas banget nih dua nih. Rest in peace. Ada. Berdua tuh. Oh, seven for you, bro. Okay. Thank you ya. Seven. Seven VP. Terima kasih selalu ada ya. Taruh gue di situ. Aduh. Ya, kita ngeliat pemakaman ya, guys.